Eyes up. Threat coming from the front. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Extraction 2. Film Extraction 2 ini adalah kelanjutan dari film Extraction yang sudah kami rangkum sebelumnya. Jika ingin melihat videonya, kami sudah menyiapkan linknya di sudut kanan atas. Film ini menceritakan tentang seorang tentara bayaran, Tyler Rake, yang berhasil selamat dari misi berbahaya di Dhaka, Bangladesh, dan kemudian kembali mendapat misi khusus. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Tyler yang di adegan sebelumnya yang terluka cukup parah dan berhasil selamat lalu ditemukan oleh rekan-rekannya dan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Tyler mengalami koma yang cukup lama hingga akhirnya dia pun kembali tersadar. Setelah kondisinya pulih, Tyler pun dijemput oleh teman terdekatnya, Nick Khan, serta adiknya yang bernama Yash Khan. Thanks, Nick, for keeping me around. Lalu cerita pun berpindah ke negara Georgia dan terlihat seorang pria yang bernama Zurab. Zurab ini merupakan ketua kelompok teroris bernama Nagazi. Dia juga mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama David dan saat ini dia berada dalam penjara. Saat kecil, mereka berdua harus keluar dari negara Georgia karena saat itu terjadi peperangan. Tetapi peperangan juga terjadi di tempat mereka tinggal saat ini sehingga mengubah hidup mereka berdua menjadi seorang penjahat dari menjual narkoba sampai menjadi pembunuh bayaran. Setelah mereka berdua kembali ke negara asalnya, mereka merekrut banyak orang. Dengan banyaknya anggota tersebut, Zurab bisa menguasai negara Georgia termasuk politik dan juga bisnis haram. Kali ini Zurab mendapat kabar kalau adiknya mendapatkan tambahan masa hukuman penjara selama 10 tahun. Dan tentu saja hal itu membuat Zurab tidak terima dan memanggil gubernur di kotanya yang sekaligus temannya Zurab. Di situ Zurab kesal karena si gubernur menyetujui tambahan hukuman adiknya yang padahal posisi gubernur yang sudah dia dapatkan adalah hasil bantuan dari Zurab. Tetapi si gubernur mengatakan kalau David sudah menghabisi seorang agen Amerika, sehingga si gubernur tidak ada pilihan lain. Kembali ke Tyler, dia diantar oleh Nick ke sebuah rumah kecil supaya Tyler bisa menikmati masa pensiunnya dengan tenang. Enjoy retirement. Tyler pun akhirnya menjalani kehidupannya seorang diri tanpa sang istri maupun orang terdekat.
Di sisi lain, di sebuah penjara, ternyata tidak hanya David saja yang dipenjara, tetapi keluarganya juga ikut dipenjara. Hal itu dilakukan David agar dia bisa mengawasi keluarganya yang bisa menjadi incaran musuh-musuhnya di luar sana. Tetapi, nampaknya hal itu membuat istri David yang bernama Ketevan kesal akan kelakuan David karena kedua anaknya juga harus menderita di dalam penjara. Beberapa hari kemudian, Tyler kedatangan seorang pria kulit hitam misterius. Diketahui pria kulit hitam misterius itu bernama Alcott. Kedatangan Alcott adalah untuk memberi tugas kepada Tyler dengan bayaran yang tinggi. Dan diketahui tugas kali ini adalah dari Mia, mantan istri dari Tyler, dan Alcott hanyalah perantara. Di situ, Alcott mengatakan tugas Tyler adalah mengeluarkan Ketevan bersama kedua anaknya dari sebuah penjara. Dan ternyata Ketevan ini adalah adik dari Mia sekaligus mantan adik ipar Tyler. Alcott juga mengingatkan Tyler untuk berhati-hati karena di dalam penjara ada dua geng yang berperan. Dan jika David tahu keluarganya di bawah Tyler, juga akan diburu oleh David dan juga Zurab. Sounds fun. Setelah mendapatkan tugas, Tyler menghubungi Nick untuk mempersiapkan peralatan yang mereka butuhkan. Sebelum bertugas, tidak lupa Tyler juga melatih tubuhnya karena tidak lama lagi dia akan kembali beraksi. Singkat cerita, hari penyelamatan pun tiba. Dengan menyogok penjaga di sana, Tyler akhirnya berhasil masuk secara diam-diam dan segera mengikuti tanda yang sudah diberikan oleh penjaga. Tidak butuh waktu lama, Tyler akhirnya berhasil menemukan Ketevan. Di situ, Tyler menyuruh mereka semua untuk bersiap-siap. Stay close. Stay back. Fuck off. Tidak ada jalan lain, mereka berdua harus melewati halaman penjara yang keadaannya sudah sangat rusuh. Setelah berhasil keluar dari penjara, Tyler bersama timnya masih belum bisa tenang. Eyes up, threat coming from the front. Zurab yang sudah tahu kalau adiknya tewas, dia pun mengirim semua pasukannya untuk menangkap Tyler bagaimanapun caranya. Shit.
You okay? Better than him. Setelah menghabisi semua pasukan Zurab, ternyata rem kereta blong yang membuat Tyler dan yang lainnya mau tidak mau harus bersiap-siap bertabrakan. Beruntung mereka semua berhasil selamat. Tetapi saat akan pergi, Sandro ingin menunggu ayahnya sampai datang. Tapi ibunya memberitahu kalau ayahnya sudah tewas. Mengetahui hal itu, Sandro sangat marah terhadap ibunya karena menyebabkan ayahnya tewas. Did you kill him? Kematian David benar-benar membuat Zurab sangat sedih dan semua anak buahnya turut berduka cita atas kematian David. Melihat jasad adiknya, Zurab pun bertekad untuk balas dendam karena memegang teguh pesan ayahnya yang harus menjaga adiknya sampai tetes darah terakhir. Di sisi lain, saat berada di pesawat, Ketevan berterima kasih kepada kakak iparnya yaitu Tyler yang sudah mau menyelamatkannya. Tapi, tanpa mereka sadari, Sandro pun sudah mencuri ponsel milik Yas dan kemudian menghubungi pamannya, yaitu Zurab. Dalam telepon, Zurab memprovokatori Sandro kalau penyebab kematian ayahnya adalah ulah dari ibunya. Zurab pun kemudian menanyakan lokasi yang akan mereka tuju saat ini. Sandro pun memberitahunya kepada Zurab. Setelah mendapatkan lokasi Tyler, Zurab bersama pasukannya bersiap-siap segera pergi ke lokasi Tyler untuk balas dendam. Sesampainya di hotel, Tyler bersama yang lainnya beristirahat sebentar sembari membuat dokumen yang diperlukan untuk melarikan diri. Anak kedua Ketevan yang sebelumnya terluka juga diobati agar pulih. Sandro kemudian menghampiri Tyler dan menanyakan alasan Tyler menghabisi ayahnya. Tyler pun mengaku kalau David berusaha akan menghabisi ibunya dan Tyler juga menyuruh Sandro agar sadar kalau kelakuan ayahnya sudah membuat mereka menderita. Tetapi Sandro tidak peduli karena meski begitu ayahnya tidak pernah meninggalkannya dan perkataan Sandro langsung membuat Tyler terdiam. Tidak lama kemudian Tyler menghampiri Sandro dan mengaku kalau dia adalah orang tua yang buruk karena saat detik-detik terakhir kematian anaknya, Tyler justru pergi bertugas bukannya menemani anaknya. Tyler juga menyuruh Sandro untuk selalu menjaga ibunya, sama seperti ibunya yang selalu menjaga dirinya. Di situ Sandro yang tersentuh akhirnya merasa bersalah dan mengaku kalau dia sudah memberitahu lokasi mereka saat ini kepada pamannya. Saat hendak pergi, Sandro justru kabur ke lokasi Zura dan ia segera mengejarnya. Yas membujuk Sandro untuk kembali ke ibunya, begitupun dengan Zurab yang juga membujuk Sandro untuk ikut dengannya. Come on.
Polisi yang datang juga tidak banyak membantu apa-apa. Tidak ada pilihan lain, Tyler dan yang lainnya kembali masuk ke hotel untuk pergi ke atap. Di situ, saat belum sempat menyelamatkan diri, Zurab tiba-tiba datang dan hendak menghabisi mereka berdua. Beruntungnya, Nick terbangun dari pingsannya dan menembak kaca yang membuat Zurab hampir terjatuh. Get the family. Sayangnya, saat hendak melarikan diri, ia tertembak oleh Zurab. Saat di dalam helikopter, Yas mengalami luka yang cukup parah sehingga dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan hal itu membuat Nick sangat terpukul. Zurab yang gagal balas dendam pun memilih untuk kembali ke markas bersama Sandro dan mempersiapkan rencana berikutnya. Kembali ke Tyler dan yang lainnya, kini sudah tiba di rumah Tyler. Di situ, Nick membersihkan jasad adiknya, sedangkan Ketevan bersama anaknya beristirahat. Tidak lama kemudian, Mia pun datang. Dia datang ke sana untuk melihat keadaan adiknya. Tyler kemudian berbincang dengan Mia dan meminta maaf karena detik-detik terakhir anak mereka meninggal. Tyler justru pergi meninggalkannya untuk bertugas dan Tyler merasa sangat bersalah karena anaknya meninggal. Di tempat lain, terlihat Paman Zurab yang sedang menasihati Zurab agar menghentikan balas dendamnya karena itu akan sia-sia. Karena pamannya terus berbicara dan menyinggung tentang adik dan juga ayahnya, Zurab pun kesal dan langsung menembak pamannya sendiri. Setelah itu, Zurab menelpon Tyler untuk mengajaknya bertemu keesokan harinya. Lalu Tyler pun setuju dan berniat mengakhiri semuanya. Tapi bukannya menunggu esok hari, Tyler justru berniat untuk pergi malam itu juga untuk memberikan serangan kejutan dengan melacak lokasi Zurab. Kemudian, Tyler segera pergi seorang diri tanpa Nick, meskipun Nick memaksa untuk membantu. Lalu, Tyler yang baru sampai di lokasi langsung memporak-porandakan markas Zurab. Tyler akhirnya berhasil menemukan Zurab dan Sandro yang ternyata sudah dipasangi sebuah bom di tubuhnya yang membuat Tyler tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Tyler terpojok, Zurab pun menyuruh Sandro untuk mengambil sebuah pistol milik Tyler dan segera menembakkannya pada kepala Tyler. Esther, let's go.
Di situ Zurab pun kecewa dan hendak menembak Tyler. Beruntung Nick tiba-tiba datang dan Zurab langsung menyandra Sandro. Put the gun down. Julia Greta is a putain de gueule. Boy. So put the gun down. Akhirnya, Tyler berhasil menghabisi Zurab. Kemudian, Nick yang sudah sekarat akhirnya ditangkap oleh polisi. Sedangkan, Tyler juga tertangkap dan dipenjara di tempat yang berbeda dengan Nick. Lalu, saat dipenjara, Tyler dikunjungi oleh Mia. Di situ, Mia mengatakan kalau dalang dari semua ini adalah Alcott. Alcott menawarkan sebuah bantuan agar Tyler bebas. Tetapi, dengan syarat, Tyler mau melakukan pekerjaan sekali lagi dari Alcott. Tentu saja Tyler mau jika Nick bergabung dengannya, lalu Alcott menurutinya, dan Nick juga dibebaskan.